Semangat lagi. Oke, oke, oke. Balik lagi di channel saya, Dimas Faisal. Hari ini kita ada pekerjaan mutasi trafo di PLN Palangkaraya Timur. Ya, dari sisi safety sudah lengkap semua petugas. Tinggal kita evaluasi lagi setelah ini, kita ada adakan nanti safety briefing sudah ini. Tadi pagi sudah safety briefing, kemudian nanti setelah pekerjaan kita safety briefing lagi. Kita lihat gimana mereka bekerja, semoga aman, terkendali, tidak ada kendala. Oke, okay. See you. Ya, bisa kita lihat ini trafo yang sudah diturunkan, kapasitasnya yaitu 100 trafo 3 pas, kapasitasnya 100 kva. Ini tahunnya tahun 2014, kemudian diganti yang sedang dinaikkan di atas sana menjadi trafo 3 pas juga 160 kva. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk melayani masyarakat agar tegangannya tidak drop. Jadi kita naikkan dari 100 kva menjadi 160 kva agar bebannya mencukupi untuk kapasitas trafo tersebut. Kita lihat prosesnya seperti apa. Lihat langkah selanjutnya. Beliau adalah koordinator tim pemeliharaan di PLN Palangkaraya Timur. Jadi ini salah satu tanggung jawabnya pekerjaan hari ini adalah Akang Ramelan. Kang? Lebih detailnya Bapak, gardu apa ke berapa? Untuk beban KPA-nya 100 menjadi 160 KPA, Bapak. Oke. Untuk menunjang untuk pengamanan di sisi pelanggan dikarenakan memerlukan daya yang lebih besar. Berapa lama durasinya? Durasinya maksimal 3 jam. 3 jam ya Pak ya. Oke, siap Bapak. Tapi kenapa lama sekali 3 jam, Pak? Itu maksimal kita 3 maksimal 3 jam, Bapak ya. Estimasi pelanggan supaya jadi kalau bisa kurang daripada 3 jam. Ya, ini salah satu langkah secara tradisional atau manual, tidak ada menggunakan alat seperti kren, tidak ada. Mungkin di PLN lain atau vendor lain, tempat lain, kota lain sudah menggunakan kren untuk menaikkan sebuah benda berat. Ini sebuah trafo saja kita menggunakan kantol yang di atasnya. Jadi di sini ketahanan petugas, kesegaran kepit bugarnya petugas itu sangat diandalkan untuk membantunya kinerja operating trafo. Yang sebelumnya trafo sebelumnya juga sama seperti ini, yang trafo di atas kita turunkan menggunakan tenaga manusia melalui kantol. Dan masukkan dalam mobil, dan yang trafo baru kita naikkan trafo yang lebih besar. Kita lihat nanti ke depannya, semoga tidak ada yang apa-apa. Gitu terus. Ini lagi ngapain nih sekarang nih? Mutasi ya, capek ya? Ganti fuseling cat out berapa ampere bro? Yang terpasang ini 6 ampere. Kita ganti yang 5 ampere. Oh, dikecilin berarti ya, ya. Agar proteksinya berjalan. Ya, proses operating atau mutasi trafo sudah selesai.
trafosnya diaktifkan untuk durasi kurang lebih 2 jam. Jarang jalan, jarang jalan. Tentang.